Halo semua. Sekarang kita akan bahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu objek atau benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah. Nah, kalau kecepatannya berubah-ubah, kita bilang bahwa benda ini mempunyai percepatan. Oke? Okay? Ini akan Abang jelaskan lebih lanjut nantinya, tapi yang penting sekarang, Adik perlu ingat bahwa untuk GLBB, percepatan benda ini tetap oke. Okay? Jadi, kesimpulannya, GLBB itu uh, ada tiga hal, ya. Tiga hal yang penting: pertama, geraknya itu adalah gerak lurus, oke. Okay? Kedua, kecepatannya itu berubah-ubah. Jadi, berubah ini mengacu ke kecepatan. Dan yang ketiga adalah percepatannya itu beraturan, oke, okay, atau tetap, oke. Okay. Percepatannya itu tetap konstan atau beraturan. Nah, jadi suatu benda kalau mempunyai kecepatan, oke, okay, dan kecepatannya itu berubah-ubah. Kita bilang bahwa benda ini mempunyai percepatan nah apa simbol dari percepatan e, percepatan ini ini simbolnya adalah a oke okay. a dan abang taruh e, tanda panah di atas ini untuk menandakan bahwa percepatan ini adalah besaran vektor juga oke okay. guru adik mungkin nggak pakai tanda panah di sini tapi nggak masalah yang penting adik tahu bahwa a ini percepatan ini adalah besaran vektor itu saja besaran yang mempunyai Uh, magnitude dan juga arah. Oke. Okay? Nah, a uh, ini diambil dari bahasa Inggris uh, acceleration. Acceleration. Oke, okay, acceleration itu bahasa Indonya Adik pasti tahu akselerasi. Oke. Okay. Um, kalau gerak suatu objek Itu dikatakan sebagai GLBB Gerak lurus berubah beraturan uh, Kita bisa memakai tiga rumus ini Oke okay? Tiga rumus ini bisa dipakai Nah Mungkin uh, Mungkin sekarang rumus-rumus ini kelihatan Kelihatannya rumit Oke okay? Tapi Semoga saja setelah semua ini Adi akan Akhirnya memahami konsep GLBB ini Nah Sebelum kita terjun ke tiga rumus ini, ada baiknya kita bahas dulu arti dari percepatan. Oke? Okay? Karena ini pertama kalinya Adik mendengar istilah ini kan. Nah, percepatan percepatan itu percepatan itu adalah perubahan dari kecepatan setiap satuan waktu, setiap satuan waktu. Oke, okay. percepatan adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Nah, andaikan saja, oke, okay, andaikan saja kita mempunyai sebuah kereta, oke, okay, kereta Honda misalnya. Okay. kereta ini mula-mula kecepatannya 10 km per jam ke kanan Oke okay. 10 km per jam ke kanan nah Abang tulis arahnya di sini um, untuk menekankan bahwa kecepatan itu adalah besaran vektor jadi besaran vektor juga ada arahnya oke okay. Nah, kecepatan awalnya 10 km per jam dan dalam 10 detik, kereta ini dapat mencapai kecepatan 100 km per jam. Jadi dalam 10 detik, ia mencapai kecepatan 100 km per jam. Nah, apa percepatannya? Apa percepatan dari kereta ini? Nah, ingat, percepatan itu adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Berarti, pertama-tama kita harus mencari perubahan kecepatannya. Oke, nah, dari 10 km per jam ke 100 km per jam, perubahannya berapa? Perubahan kecepatannya itu tidak lain adalah 90 km per jam, kan? 100 kurang 10 menjadi 90 km per jam, dan... Perubahan ini terjadi dalam selang waktu 10 detik, oke? Okay? Per 10 detik, oke? Okay? Okay? nah, menurut definisi percepatan, uh, percepatan ini harus ditulis dalam satuan waktu. Berarti kita harus menulisnya per detik, oke? Okay? Di sini per detik. Jadi, uh, untuk mendapat uh, bentuk ini, kita harus mengganti ini dari 10 detik menjadi satu detik. Okay, per detik jadi caranya adalah kita bisa coret di sini 90 dengan 10 hasilnya adalah 9 jadi hasil akhir ini adalah 9 km per jam per detik oke okay. apa artinya ini oke okay. apa artinya dari percepatan 9 km per jam per detik oke okay. artinya adalah Kecepatan dari kereta Honda ini akan bertambah 9 km per jam setiap detiknya. Oke, okay. jadi misalnya kalau kita mempunyai sebuah garis bilangannya, oke, okay, terlalu dekat, mungkin. Garis bilangan ini seharusnya lurus, oke. Okay. Garis bilangan waktu, misalnya, ya, dalam detik. Oke, okay. kalau mula-mula pada detik 0, kecepatannya adalah 10 km per jam seperti yang kita punya di sini. Oke, okay? dalam satu detik, oke, okay, per detiknya dalam satu detik kecepatannya akan bertambah 9 km per jam. Berarti dari 10 km per jam kecepatannya bertambah menjadi 10 tambah 9 sama dengan 19 km per jam. Nah, dalam 2 detik Berarti tambah satu detik lagi uh, Kecepatannya menjadi 19 tambah 9 Menjadi 28 km per jam Oke okay. Dan seterusnya Oke okay. Nah Dalam 10 detik Ibu uh, Dalam se sorry, dalam 10 detik adik bisa uh, hitung sendiri Akhirnya kita akan mendapat kecepatan 100 km per jam Oke okay. Ini kecepatan yang kita punya di sini. Oke, okay. nah, percepatan ini kita bisa tulis uh, dalam rumusnya, ya. Kita bisa tulis rumus percepatan ini: a. Oke, okay, percepatan besaran vektor adalah perubahan kecepatan. Nah, di sini, perubahan kecepatan, abang tulis sebagai delta v. Oke, okay. delta atau bentuk segitiga ini menandakan perubahan. Jadi delta v adalah perubahan uh, kecepatan. Perubahan kecepatan. Kecepatan ini adalah vektor. Oke, okay, perubahan percepatan adalah perubahan percepatan. Uh, sorry, percepatan adalah perubahan kecepatan per waktu. Oke, okay, setiap satuan waktu per waktu. Nah, waktu di sini uh, bisa ditulis sebagai t, tapi ada juga orang yang menulisnya sebagai delta t. Yang penting adik. Ngerti bahwa artinya di sini adalah Selang waktu pada saat perubahan kecepatan ini terjadi Oke, selang waktu pada saat perubahan kecepatan ini terjadi Oke, jadi Jadi, perubahan kecepatan ini bisa ditulis Juga sebagai kecepatan akhir Kurang kecepatan awal, kan? Oke, kecepatan akhir Kurang kecepatan awal Kecepatan akhir bisa ditulis sebagai Vt Oke, okay, besaran vektor. Vt ini t ini maksudnya adalah kecepatan setelah selang waktu t uh, terjadi. Oke, okay, setelah selang waktu t. Jadi Vt ini adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal V0. Oke, okay, besaran vektor. Oke, okay, V0 ini 0 ini menunjukkan awal. Oke, okay, kecepatan awal. Oke, okay, Vt kurang V0 per t. Oke, okay, dibagi T. Di sini, abang tulis saja simbolnya sebagai T. Oke. Okay? Nah, kita bisa saja masukkan semuanya. Jadi, kecepatan akhirnya itu adalah 100 km per jam. Oke, okay, di sini 100 km per jam. Kecepatannya, kecepatan akhirnya dikurangi dengan kecepatan awal. Kecepatan awalnya 10 km per jam. Oke. Okay dibagi dengan waktu. Apa selang waktunya? Ini ingat ya, ini selang waktu. Jadi selang waktunya ini adalah 10 detik kan? 10 detik. Jadi kita bisa masukkan di sini 10 detik. 10 detik. Oke. Okay. Jadi kalau kita <coughs> kalau kita hitung ya, ini menjadi 90 km per jam per 10 detik dibagi 10 detik kita bisa coret di sini hasilnya 9. Jadi hasil akhirnya adalah 9 km per jam per detik. Oke, okay. 9 km per jam per detik. Nah, um, kita bisa saja berhenti di sini dan mendapati ini adalah jawaban akhir kita. Oke, okay. tapi banyak orang yang suka yang suka menyederhanakan Uh, bentuk ini Sehingga akhirnya Kedua satuan waktu ini Adalah satuan waktu, satuan waktu yang sama Jadi antara Kedua uh, Kedua-duanya ini adalah jam Atau kedua-duanya ini adalah detik Oke okay? Ini adalah cara yang biasa di, di uh, Digunakannya uh, Oleh kebanyakan orang Jadi kalau misalnya kita mau Mengubah semuanya menjadi detik Oke okay? jam Di sini adalah penyebutkan, Jadi kita bisa tulis jam Di pembilang Dibagi dengan waktu Di penyebut okay, 1 jam per 3600 detik 1 jam sama dengan 3600 detik Oke okay? Jadi kalau kita kalikan dengan ini Hasilnya adalah Kita bisa coret jam Dan uh, Waktunya ini Uh, sorry dan 9 dengan 3600 kita bisa coret hasilnya adalah 400 jadi hasil akhirnya adalah seper 400 Kilometer per detik Oke okay, per detik kali detik detik di sini oke okay? atau disederhanakan lagi menjadi 1400km per detik kuadrat oke okay? Nah Apa arti dari hasil akhir kita ini? Oke, okay. apa arti dari hasil akhir ini? Oke. Okay. Kalau dilihat begitu saja, 1 per 400 km per detik kuadrat, ini tidak begitu intuitif, kan? Nah, akan lebih masuk akal lagi kalau kita menulisnya sebagai 1 per 400 km per detik. Per detik. Oke. Okay. Nah, ini artinya adalah... Setiap detik, setiap detik, kecepatan kereta ini akan bertambah sebesar 1.400 km per detik. Oke, okay? setiap detik, kecepatannya bertambah 1.400 km per detik ke kanan. Oke, okay? nah, bagaimana dengan ini? Kalau begini, um, ag agak lebih masuk di akal kan? Nah, jadi mulai saat ini Abang mau setiap kali Adik melihat percepatan, Adik memikirkannya seperti seperti ini. Sebagai perubahan kecepatan, oke, okay, perubahan kecepatan delta V setiap satuan waktu. Oke, okay, setiap satuan waktu. Nah, ini akan membantu Adik memahami uh, konsep percepatan meskipun percepatan ditulis dalam bentuk jarak per waktu kuadrat. Oke? Okay. Abang bisa taruh handeh. Inilah bentuk yang bakal adik lihat setiap kali um, waktu adik melihat percepatan. Yang penting, adik ingat, percepatan adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Oke, gitu itu saja. Oke, nah sekarang kita telah selesai membahas ke tentang percepatan. Pada video berikutnya, abang akan membahas tentang rumus-rumus GLBB yang telah kita lihat sebelumnya. Ok, sympa dessiner de lui, hein? Yeah? Bye bye!